Welcome back to Kaina Resha Channel. Kali ini kakak Resha sedang berinteraksi dengan tetangga barunya yang ada di Sydney, Australia. Dan ini namanya adalah Jeremy. Dia berasal dari Afrika Selatan, guys. Dan sekarang kakak Resha sedang mengajak Jeremy untuk main bersama-sama. Ya, walaupun tidak saling mengerti satu dengan lainnya, tetapi bisa dimengerti dan dipahami dengan bahasa isyarat mereka ya. Yuk, kita liatin mereka mau main apa nih. Let's play together with Kakak Resha. Oke, please take it. You will eat together with Kakak Resha, oke? Jeremy, you know? Okay? Okay, good. Jadi guys, lucu banget nih kakak Resha tuh asal aja nyeletuk. Jadi dia bilang wajahnya si Jeremy itu hitam gitu ya. Hitam itu kalau bahasa Bangkanya ya, kalau bahasa Indonesianya hitam. Nah, terus saya bilang ke kakak Resha, jangan bilang kayak gitu, gak boleh. Ya, anak-anak ya, maklumlah. Jadi dia cuma bisa ya mengangguk, berarti memahami kalau itu gak boleh ya, seperti itu. Jeremy inilah salah satu tetangga kita yang sering main ke rumah kita. Karena dia kan belum sekolah ya, jadi mungkin gak punya teman juga. Jadi kadang-kadang dia sering mampir ke unit kita dan bermain bersama dengan kakak Resha. Waktu itu sih kakak Resha masih belum bisa ya bahasa Inggrisnya. Jadi masih sekedar kayak say hello, thank you, terus panggil nama, segala macam kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, ketika dia sudah mulai sekolah, alhamdulillah dia mulai memahami beberapa kalimat panjang. You must say in English. Jeremy, you can repeat me. Fat. Jeremy. This is for you. For eating. Okay? That is good. The bottle is not clean, you know? Nah, kalau yang ini guys, ini adalah sepupunya si Jeremy. Namanya saya lupa. Jadi mereka ini juga sama, asalnya dari Afrika Selatan. Kalau yang ini tetangga kita yang dari Indonesia guys. Jadi tetangga pertama kita sama student itu adalah keluarga kecil ini. Siapakah dia? Kita kenalan yuk. Jadi ini adalah keluarga dari Pak Najib dan juga Mbak Wira yang memiliki dua anak, sepasang laki-laki dan juga perempuan. Dan mereka ini berteman sejak dari mulai kita tiba di Sydney, Australia hingga sekarang. Nama mereka adalah Ayesha dan juga Michelle. Ayesha dan juga Resha ini satu kelas di playgroup Matchball Public School. Dan ini adalah video mereka guys.